Okay, salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam melon. Hari ini saya berada di Kuala Medang di Golden Farm. Bersama saya Cik Rosti yang berkecimpung lama dalam bidang ini. Jadi mungkin kita dapatkan sedikit pendapat daripada Cik Rosti tentang Golden Melon ni. Dalam bidang raw melon saya bermula pada tahun 2005. 2005. Ya. Sampai sekarang lah lebih kurang 17 tahun. Pada permulaan penanaman rock melon ni saya ingatkan mudah, tapi bukan susah, tapi memerlukan teknologi yang terkini lah. Okay. Dan sekarang kita lebih kepada pencapaian teknologi di kebun rock melon. Okay. Yeah. Sekarang kita ada di plot hidroponik, yeah. Deep floating teknologi lah, DFT, okay. Yang mana sistem pembajaan dia melalui air. Okay. Dan bila floating, bila air melimpah dia akan pulang balik ke tangki. Okay. Dan dia pusing berkali-kali selama 8 jam sehari lah. Yeah, okay. Jadi bila kita dapat teknik ni, dia lebih jimat yang pertama. Okay. Penggunaan baja kita hampir separuh jimat daripada terigasi. Yeah. Yeah. Kemudian dari segi racun pun kita jimat separuh. Yeah. Yang mana kita boleh mengekalkan kualiti buah. So dari segi maksudnya, kalau hydroponik ini kita tidak ada pembaziran air, maksudnya air di kita semula, baja tu kita semula. Dan teknologi ni sebenarnya boleh dikatakan antara satu lagi kita menuju ke arah green teknologi jugalah, di mana kita nak mengelakkan daripada larut resap, dan itu juga merupakan satu lagi pencemaran. Dan boleh Cik Rosti kongsikan tentang apakah yang baja yang dipakai dalam teknologi Honey Melon ni? Dalam Honey Melon ni kita juga pakai baja petigasi lah, baja AB. AB, okay. Yang mana kita ada potassium, yeah. Magnesium, yeah. Calcium, yeah. Dia ada bukan dalam 9 jenis baja yang mana kita, okay, kita campur lah, yeah. Macam di Gold Farm ni kita adun sendiri baja ni daripada baja tunggal, okay. Kita yang buat untuk keperluan kita, yeah. Jadi kita tengok kalau kita rasa nak buah tu besar, kita ada cara untuk besar dia. Ada petua dia lah. Ya, betul. Okey, jadi apakah petua Cik Rosti nak buat buah ni manis? Yang pertama, dah beberapa tahun, yeah. Lebih tahun kelima, saya menggunakan 128 daripada saliran mampan. Okey. Sangat bagus. Okey. Dan kita untuk mencapai manis untuk layak di pasaran 12.5, dia punya beri 12.5, sangat mudah. Memang kita lepas lah. Ya. Sebab di pasaran kebanyakan orang kadang-kadang di bawah 12 kan. Tak, ya, manis. Tak manis. So kalau kita nak sebut melon ni, dia kena manis. Kalau boleh dalam 15 ke atas tu memang sedap lah. Ya. So memang capai dengan menggunakan produk 128 lah. Ya, sangat senang lah. Sangat senang, okay. Sebelum kita gunakan 128, ya, kemanisan kita kebiasaannya dalam 12-13. 12-13 lah. Tapi setelah kita gunakan 128 ni, saya pernah dapat sampai 19 lah. Oh, tinggi 19. Sangat manis lah. Sangat manis. Yang seterusnya, dari segi kekerasan buah atau kerangan empuk, crunchiness dia, ada ke memenuhi piawaian yang dikenali oleh Cik Rosti? Okey, selepas 5 tahun saya gunakan produk yang saya mampan ni, saya, yeah, gunakan 428 ni. Yeah. Jadi buah dia akan bukan setakat crunchy, dia tahan lama. Tahan lama, yeah. Okey. Sebelum saya guna ni, mungkin buah ni dalam 7 hari saja. Okey. Setelah kita gunakan 428 ni, kita boleh panjang ke sampai 14 ke 19 hari di pasaran lah. Okey. Selepas tuan. Okey. Jangka hari yang meningkat lah. Ya. Bagaimana dengan saiz buah? Adakah berbanding dengan dulu? Adakah 428 ni boleh membantu meningkatkan saiz buah? Ya. 428 ni dia sangat membantu. Uh-huh. Tapi timing nak kena lah. Okey. Kalau ibaratnya, kalau sebelum buah tu ada berat dalam 200 gram sebiji, okay, jangan masukkan lagi lah. Yeah. Terlalu cepat, buah akan pecah. Yeah. Biasanya kita akan menggunakan 128 meningkatkan kejadian buah. Tetapi semasa buah pesat membesar, 428 ni sebenarnya boleh membantu membesarkan. Rasa melon juga dia masuk peringkat di mana pesat membesar. Daripada pesat sini ke membesar ni, yeah, dia sebenarnya memerlukan zat yang banyak. Jadi saya rasa 428 ni membantu lah. Dia boleh mendapatkan saiz buah tu hampir seimbang. Seimbang, iya. Dan dari segi bentuknya macam mana? Adakah lepas pakai bentuk yang kita lebih cantik ataupun dia kalau kita menggunakan 428, ya. Dia punya netting buah tu lebih sempurna. Ya, lebih cantik lah. Lebih cantik, ya. Yang pertama dari segi pembajaan lah. Okey. Okey, maksudnya nutrien untuk pokok. Ya.
Dan selepas saya menggunakan produk-produk daripada saliran mampan, okay, apa yang kita dapat mengekalkan kesihatan pokok, okay, pembesaran buah, okay, manis buah, okay, dan buah boleh tanam. Pada peringkat permulaan kita pakai 232. Okay. Masuk minggu ke-4, yeah, kita masuk 428, okay, untuk besarkan buah. Yeah. Kemudian 10 hari yang terakhir, hari 60, kita gunakan 128 untuk maniskan buah. Okay. Daripada pengalaman Cik Rosi pakai, Cik Rosi juga ada campurkan SP361 dalam kokopik ataupun dalam polybag. Apa kesan yang Cik Rosi perhatikan? Okay, pada permulaan saya buat mitigasi. Kalau saya tak menggunakan macam 361, satu polybag saya pakai sekali saja satu mesin. Okay. Okay. Setelah saya menggunakan 361, polybag ni saya boleh guna berkali-kali. Okay. Dan 361 ni perlu ditambahkan setiap kali musim penanaman. Okay. Sangat penting. Kalau untuk 361 tu saya sangat berhatilah. Okay. Sebab bila saya guna je 361, saya memerlukan lebih kurang 7 sen per polybag saja. Okay, saya kawasan jimat 7 sen lah. Memandangkan permintaan masa ni tinggi, tapi cuma kita kena kekalkan kualiti melon tu sendiri. Okay. Mungkin ramai orang boleh keluarkan rock melon, yeah, tapi mungkin dari segi buah dia premium atau tidak, yeah, manis atau tidak, yeah, crunchy atau tidak, yeah, ini yang perlukan titik berat. Jadi boleh saya dapatkan sedikit tentang apakah cabaran ataupun masalah yang dihadapi dalam penanaman melon? Yang pertama ya, cabaran lah, yeah, untuk menjayakan pokok tu. Okay. Nak bagi pokok tu sihat yang pertama. Okay. Bila pokok sihat, bila kita ada teknologi-teknologi yang semua saya cakap tadi, dia memudahkan. Okay. Bergantung pada musim sebenarnya. Okay. Kalau musim terlalu panas, buah melon senang manis tapi serangan trip sangat kuat. Okay. Kalau hujan pula, buah suka untuk manis tapi serangan whitefly pula kuat. Okay. Itulah dua masalah yang paling saya rasa paling teruk lah, yeah, untuk di tanaman rock melon. Sebenarnya kita tahu dari segi mana-mana penanaman, perosak dan juga penyakit itu adalah satu daripada cabaran. Jadi apakah masalah selain daripada penyakit? Kat hari ini ya, selepas MCO ni, masalah tenaga buruh lah yang paling besar lah bagi saya. Penanaman kita dah boleh buat, penjagaan pokok tu, yang mana di Kuala Medan pun kita sedang tingkatkan penggunaan IoT. Tapi walau macam mana pun tenaga manusia tu sangat perlu. So kita dapati yang dalam pertanian ni bukan hanya dalam durian, sayuran, termasuk melon dan lain-lain lagi. Cabaran kita hari ini yang paling besar adalah tenaga buruh. Jadi salah satu daripadanya kita juga perlu atasinya menggunakan keadaan otomasi ataupun mekanisasi yang sebanyak mungkin. Seterusnya, Cik Rosti, apa ke nasihat Cik Rosti untuk kalau sesiapa yang berminat untuk menceburi bidang ini, apakah dia patut buat? Kalau ada yang petani-petani yang baru untuk menceburi bidang rock melon ni, perlukan ilmu lah. Okay. Kemudian bila ada ilmu tu, baru kita tahu apa yang perlu kita laksanakan dekat ladang kita. Mm-mm. Pembajaan dia, sumber mana baja yang kita dapat. Okay. Itu sangat penting lah. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk menanam melon ni, sebenarnya boleh datang mendapatkan sedikit ilmu daripada Cik Rosli. Cik Rosli seorang sangat yang pemurah, yang boleh kongsikan ataupun boleh berkongsi ilmu. Sebab dalam hidup ni kita sebenarnya lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita tahu tidak tahu lah. The more you know, the more you don't know. Ini merupakan satu daripada saya rasa hidup kita ni, sebenarnya kita kena terus belajar sampai kita tua lah. Okay, buat setakat ni kita di Gold Farm ni, yeah, kita memerlukan lebih kurang 10 tan per minggu. Per minggu 10 tan? Ya, yeah, tapi sekarang kita tak dapat capai lagi. Ya, yeah, tak dapat capai. Kita pun ada kita punya team yang buat ni, tapi untuk mendapatkan cita rasa yang sama, yeah, size buah, kemanisan buah, yeah,
Itu yang yang mengongkong kita untuk masuk market yang lebih jauh. Okey. Sebab kita bila kita kumpul, kalau 10 peserta dia ada 10 rasa. Ya. Yeah. Sekarang kita cuba nak dapatkan kita punya team, kalau orang kenal macam Rauk Musang King, itulah Rauk punya Musang King. Nah. Kalau di Gold Farm ni, orang akan kenal Melon Gold Farm ni, memang macam ni rasa dia. Itu yang sedang kita pertingkatkan sekarang. Saya rasa ini juga antara daripada perkesan Cik Rosli kita dapati, masalah utama ialah ketidakseragaman kualiti. Maksudnya kalau pada kualiti pada kebun A, kebun B, kebun C berbeza. Ini antara faktor saya rasa termasuk dalam durian, penggunaan dari segi input, iaitu pengurusan, pembajaan, dari segi kaedah kita menguruskan, itu juga akan menentukan ciri-ciri kualiti yang berlainan. Contohnya kalau kebun A menggunakan produk-produk tertentu, hasilnya begitu. Kalau yang kebun B dia menggunakan cara ini, hasilnya begitu. Yang pertama nasihat saya untuk penanam-penanam baru rockmelon, pastikan dia mendapat SOP yang betul. Okey. Baru kalau setiap penanam rockmelon ni ada etika dia untuk rockmelon, mana untuk pasaran kita akan dapat satu pasaran yang seragam, harga yang seimbang, yang mana bukan bermaksud kebun A harga lain, B harga lain, membuatkan petani tak stabil. Yeah. Maka industri ini akan mula menurun semula. Untuk honey melon, yeah, ataupun gold melon ataupun rock melon, masa yang paling panjang kita ambil di Malaysia ada 70 hari saja. 70 hari. Dalam masa 70 hari inilah kita kena kawal penggunaan racun, baja, yang mana hasil yang kita keluar sihat untuk dimakan. Yeah. So 70 hari sebenarnya tak sampai 2.5 bulan. Jadi setahun berapa musim yang Cik Rosli boleh tanam? Kalau di sistem hidroponik kita boleh 5 kali tanam setahun. 5 kali. Kalau di petigasi maksimum 4 kali lah biasanya. Yeah. Jadi kita dapati ialah kalau nak tanam melon ni sebenarnya potensi dia besar. Setahun kita bertanam 4 hingga 5 kali berbanding dengan durian. Tetapi dari segi modal yang diperlukan pemulaan tu memang tinggi. Dari segi pengurusannya juga intensif. Jadi antaranya faktor yang harus kita beri perhatian. So sekali lagi saya ingat terima kasih kepada Cik Rosli kerana sudi menjemput kita untuk berkongsi pengalaman Cik Rosli. Jadi di sini saya seru kepada sesiapa yang berminat untuk mencuburi bidang melon ini, sebenarnya boleh datang ke Kolam Mendang mencubai melon yang ditanam oleh Cik Rosli. Memang tekanan di sini, buahnya manis belaka. Jadi sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya Cik Rosli. Terima kasih.